Halo guys, welcome to my bed channel. Ya guys, nah ini kali ini gua mau ngasih tahu carry Mbah Bagong udah jadi. Yuk kita lihat ya guys, yang kemarin kita cat, kita restorasi full. Tampak bodi dari belakang guys. Guys, kita lihat yang kemarin kaca sisi ini guys. Kolongnya ini tahun 85 carry Bagong ya. Kita lihat bawahnya ya, bagian bawah nggak ada yang keropos lagi, udah dilas semua. Kolong bawah spakbor belakang ini kemarin diganti, ada di video sebelumnya ya guys. Enak lihat ya, ngapnya enak ya, kropos. Ada yang kropos tuh. Sekarang kita lihat sisi tampilan belakang. Karet ini baru semua, ini baru nih. Ini kan dibuka nih ya, kemarin dibuka, ini diganti. Lampu masih asli. Oh iya nih, bisa dilihat, ini bisa dibuka ya. Ini lagi dipasarin ini. Tampilan depan kayak gini ya guys. Tahun 85 nggak ada grill di sini ya. Lubang angin masih bisa nih. Jadi nggak usah pakai AC ya, pakai AC alam aja bisa. Baloknya dilihat aja, asbalok bagus, nggak ada yang keropos tuh, kencang semua ya. Kolong sebelah kiri bersih, nggak ada juga yang keropos. Kolong kiri belakang baru. Ini baru diganti nih kolong belakang nih. Ban masih bawaan asli. Ya ini sekarang udah hidup ya. Bagasi belakang udah dipasang. Ini, oh iya backladingnya lupa nih. Ini lupa dipasang backladingnya ya. Tampilan belakang seperti ini ya guys. Pokoknya udah nggak ada yang keropos. Dilihat pintu samping kiri. Di dalam ya guys, dilihat dari dalam ya. Oh iya nih, kemarin kita ini ganti deck bawah baru ya guys. Ini pakai punya carry ya, carry 10 ini. Nih, baru ya, dipasang ya. Jadi dendeng gak ada yang keropos. Ini, oh ya, backlading kita dilapisin lagi pakai plastik ya, biarin jadi kayak model baru-baru gitu deh guys. Tulang-tulangan ya. Ini inget gak guys yang pintu kemarin kita awal video ini keroposnya parah ya. Ini juga baru nih, platnya baru dibuat dalamnya ya. B
deh, cladding dalam masih orisinil, masih dipakai. Oh iya nih, joknya kan ini jok depan sama tengah ini aslinya masih di dalam ya guys, ini dilapisin ya, dilapisin ya. Jadi jok yang asli seperti ini belakang nih masih ada ya di dalamnya. Tuh dalamnya ya, bagian sisi kaca bawahnya udah nggak ada yang keropos juga, nggak ada yang bocor. Dan pelafon kemarin kita ini diganti ya guys, ini baru ya, ini baru pelafon. Ini juga lampu nyala nih guys. Kalau mesin udah jangan ditanya lagi, masih enak mesinnya ya guys ya. Ini totalnya rehabnya habis kurang lebih 10 mungkin ya, kemungkinan habis kurang lebih itu 10 juta ya guys. Ini tampilan sisi kiri, enak ya duduknya ya. Tuh, kurang lebih habis 10 juta dan semua pengerjaannya sama ayah saya sendiri ya guys, dari awal ngelas, bikin nat, terus ngecat dalemannya juga, semua itu pengerjaannya sendiri ya di rumah ya. Kurang lebih lama juga guys, hampir 6 bulan ya. Tapi jadinya nggak diseselin seperti ini ya jadinya ya. Kalau teman-teman yang punya mobil tua, ayo kita mau kopdar yuk, ayo kita kopdar. Bisa rekomendasi ya. Tuh ya guys, Mbah Bagong sekarang udah ganteng, udah siap meluncur. Tampak Mbah Bagong dari sisi belakang sama sisi kanan ya guys.